Oke, Sobat Survivor, kita masih di Kampung Harapan Baru ini. Nah, ini kebetulan mereka sedang sibuk-sibuk ini, Bang John ini ngumpulin kayu bakar. Nggak susah kayu bakar sini, Bang, ya? Ya, oh ada Pak Samuel. Gimana kabar Pak Samuel? Baik, baik. Oh, aduh. Baru kurang dari Tarakan? Tarakan. Sehat Pak Samuel? Sehat. Kalau mereka Iqbal mau ambil labu itu ya, suruh aja ambil. Mungkin Pak Samuel sudah bosan makan labu kayaknya. Masih ada berapa? Ya. Kita ganti tanaman yang lain lagi lah nanti. Mau tanam. Tembakar ke sana tadi. Dorong nggak? Bukan. Oh. Aku belum lagi di kebun. Belum ada modal nih sambil butuhkan. Gimana pembangunan rumahnya? Belum selesai. Belum selesai. Masih begitu banyak. Masih batunya. Oh, masih batunya lagi. Iya. Belum diplester banyak. Anu batakonya atau apanya? Eh? Batakonya atau apanya yang kurang? Plesterannya belum diplester. Kalau batako ya mungkin tinggal sedikit. Oh gitu. Plesterannya. Plesterannya sama lantai sama. Masih banyak. Iya. Di sini sudah jauh lebih kering karena sudah ada paretannya di sebelah sini nih. Tapi memang belum tersambung sih. Sudah siap, masih sakit sedikit. Space full tadi. Nah, saya ngajar hari ini. Kalau hari Senin enggak full ngajar, mungkin besok lagi. Di SP2 tuh banyak yang tanam daun bawang kah? Ada yang tanam. Tapi belum waktunya panen kayaknya. Belum. Di belakang itu ada yang tanam. Kita ke belakang dulu, Pak, jalan-jalan, Pak, ya. Ada, kami ke belakang dulu, Bang John. Iya, iya. Ada Habil, masak apa Habil? Oh, Habil. Oh, belum waktunya masak ya. Oh, ini Habil nih, saudara-saudara. Oh, baru masak ini nasi kayaknya tuh. Oke, kita ke belakang dulu lah. Ya, jalan ke belakang dulu, Sobat Survivor. Ini sudah sore ini. Ini kolam ikan ini. Apa itu? Bisa juga, cuman mau fokus kasih pupukan dulu, Pak. Pepaya dulu sama dicampur sama kotoran ayam kayaknya, Pak. Ini pohon-pohon jeruk kita nih, Sobat Survivor, sudah tinggi-tinggi. Sayang rambut-rambutnya juga sudah mulai tinggi juga. Ada durinya, Pak. Banyak peliharannya, Bang, istilahnya ayamnya. Nah, ini rumahnya sudah mulai gelap sih, Sobat Survivor. Oh, sudah sore. Nah, ini rumahnya Pak Samuel, masih progres pembangunan, masih mengumpulkan modal katanya. Nah, ini rumah Bang Yusran. Aduh, rumah Bang Yusran banyak yang kangen sama rumah Bang Yusran, Sobat Survivor. Kita coba masuk dalam. Bang Yusran, assalamualaikum. Lihat mana kita? Di belakang ya, Bang Yusran ya. Lahannya di sini tuh agak gambut ya, gambutnya agak berawa gitu. Nah, ini dapur luarnya, Bang Yusran. Lengkap kayu-kayunya.
Oh iya, dalam Bang Estran. Ini singkong kan nih? Styrofoam. Oh, dalam sini ayamnya Bang Estran nih. Banyak ayamnya Bang Estran tuh. Lagi sakit gak Bang? Sejak kapan sakit? Lama udah Bang, berapa hari deh nih kita. Belum datang semua? Mengeram, Bang. Oh, mengeram. Tuh. Ada juga ayamnya, ada bebeknya juga. Mentoknya belum masuk. Mentoknya belum masuk. Sebelah sini ada apa ini? Itu yang jantan di sebelah itu. Oh, jantan. Dikejar terus dengan ini ya yang makan. Tapi ular enggak masuk kan, Bang? Enggak. Mana mentoknya semua yang lainnya? Belum masuk. Dua aja, bebek dua. Oh. Ya betina semua, enggak ada jantannya. Enggak dilepas lagi enggak? Ada kelepas dia, Bang. Belum masuk ini. Turun semua. Apanya? Tuh ayamnya. Enggak, lepas dia, Pak. Oh. Tapi itu masih kan apa? Oh, jadi ini ditimbun aja, Bang ya. Timbun lagi. Ya. Apa? Jahe. Dari mana kayunya? Tanahnya ini Abang ambil? Yang jalan tuh, perbaikan. Oh, gitu. Pakai gerobak? Iya. Mau ku tanam jahe, Pak. Oh, tanam jahe di atasnya. Iya. Ini kan ada jahe nantinya tunggu kan di belah-belah lagi bibit. Oh, gitu. Timbun tanah subur lah, ambil. Tanah kamu. Ya, jahe nanti di atasnya. Sekarang jangan lupa sekarang udah, ngomong rasa. Saya yang nyanda ikan apa? Dipiara ikan, banyak tuh lubangnya. Iya, terus sekalian ditimbun aja ya? Iya. Tapi bagus juga, tanahnya kemarin kan buat timbun nano kan? Iya. Rumah. Banyak, sini ikan lele-lele batu ya, dalam lubang sini. Iya kan? Masuk di dalam? Iya, pas hujan itu kan banyaknya. Aku bilang nggak bisa piara ikan, kita nggak lama sampai di Bokolo. Ini jalan ke sebelah ini. Kita masuk ke rumahnya Pak Samuel. Progres rumahnya, jadi disiapkan 3 kamar di rumah ini, kamar 1, kamar 2 dan kamar 3. Lalu kemudian di sini ada dapurnya Sobat Survivor, tuh sudah disiapkan semuanya. Ke belakang sini Pak Samuel juga ada tanam pepaya tapi belum besar tuh, masih proses pertumbuhan. Kita ke depan lagi Sobat Survivor, ini sudah mulai gelap di Kalimantan saat ini dan mungkin saat lagi video ini akan tayang pada malam hari mungkin ya. Ini rumah Bang Isran masih sepi, belum mendapatkan pasangan hidup. Sudah berkali-kali dicoba tapi kayaknya belum sesuai dengan hatinya Bang Isran. Belum jodoh. Sayang sekali rumah segede ini belum ada pasangan hidup. Belum ada yang meramuk lah istilahnya. Tuh. Ini Bang Isrannya nih. Kemarin ada support dari Kak Jaria untuk rumah semewah ini Survivor. Kalau ini enggak tertarik ditanamin, Bang? Ayo, susah kita mau tanam, Bang. Banyak ayam kurungan bebek. Oh, jadi banyak ayamnya sudah, Bang ya? Iya. Jadi habis diserang kan bebek. Apalagi ayam sudah mengeram, dua lagi mengeram. Satu sudah menetas. Tujuh anaknya. Banyak lah ya? Ya, lumayan lah. Semua 20 ekor adalah nanti itu pas jadi semua. Oke. Jadi itu cerita kita dari Kampung Harapan Baru, mulai dari rumah Bang Iqbal tadi terus sampai ke sini ya. Doakan semua apa yang jadi kita programkan ini bisa berjalan dengan lancar. Jalannya sudah ada untuk ke luar ini. Tinggal nanti katanya rumah Bang Iqbal lagi mau dibangun, sedang cicil tunggulnya, entah kapan. Nah, ini rumah Pak Samuel. Dan di sana tuh ada pondok kita. Nanti kita tinggal di sana juga. Nanti siapa lah yang tinggal?
Kalau Pak John enggak tertarik tinggal di anu kah? Nanti menetap di sana atau seperti apa? Menetap di sana nanti. Di sana di Kilo sana. Kilo 50. Di tempat dekatan itu ya Bukit Harapan tuh ya. Iya, iya. Tapi belum ada waktu untuk buat anu sana. Mungkin habis itu baru nantilah. Maksudku kalau anu emang serius kan nanti tanam jagung kalau dia mau gitu kan. Iya. Kebetulan dari SP10 di dari yang itu. Di nah, dekat Puna. Ya, maksudnya di situ banyak apa lokasi untuk bisa tanam jagung kalau misalnya dia. Ya, bisa nanti. Kalau sudah menetap sana tapi mesti bolak-balik ini jadi. Masih ada belum project. Ada rumah kan? Oh, gitu. Ya, ya, ya. Kalau sudah ada ya. Menetap sana. Kami pulang dulu lah, Bang ya. Iya. Kami ke sana dulu. Ayolah Pak, kita kesana dulu Pak. Malam sudah. Malam sudah. Pak, yang anunya udah enggak dilanjut Pak ya? Yang apa namanya itu? Cabenya Pak. Oh, tidak jadi. Enggak jadi sudah. Oh, yang lumayan jadi. Pepaya. Pepaya. Iya. Oh iya. Aku ada urusan sebentar sama Bang Isran. Terima kasih Sobat Survivor yang sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.